Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Muara Jambi melalui Dinas Pendidikan Muara Jambi yang telah melakukan MOU dengan Tanoto Foundation yang sudah berjalan setahun belakangan ini guna meningkatkan sumber daya manusia yang siap menopang pembangunan daerah program pintar, baik pada program pembentukan mulai sekolah mitra jenjang SD dan SMP. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Muara Jambi, Bupati Masna Busro tahun lalu telah melakukan MOU dengan Tanoto Foundation di Jakarta. Hal ini untuk meningkatkan sumber daya manusia yang siap menopang pembangunan daerah program pintar dari Tanoto Foundation. Tanoto Foundation yang bergerak program di bidang pendidikan yakni POP dari 12 kabupaten kota Muara Jambi mendapatkan bantuan peningkatan dan sudah berjalan selama 1 tahun. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Jambi Erwanisa, saat ini MOU dengan Tanoto sudah berjalan selama 1 tahun dan program pembentukan PASDA, sekolah mitra jenjang SD dan SMP yang pelaksanaannya 2 tahun dan berbagai bentuk bantuan peralatan pencegahan penyebaran COVID-19 seperti alat cuci tangan, pengukur suhu, dan berbagai alat lainnya. Di satuan pendidikan kita yang jadi mitra Tanoto ini, kemarin kita lihat antusias tenaga pendidik untuk pembelajaran dengan Tanoto yang online kemarin. Kita lihat ada guru-guru kita sampai tepi sawah mencari sinyal. Ini juga sudah baik, artinya sudah kepedulian seorang guru itu sudah sangat tinggi untuk mengembangkan ilmunya. Setelah itu juga masyarakat, di beberapa sekolah masyarakat berperan membuat pojok-pojok baca di sekolah-sekolah ya. Sudah itu juga melombakan kelasnya masing-masing dengan peguyupan-peguyupan kelas. Ini cukup dengan program organisasi penggerak atau POP kerjasama Pemkab Muara Jambi ini dalam bentuk pelatihan, bidang penelitian dan pengembangan, tenaga pendidik atau guru, tenaga pengajar, salah satu wujud dari visi misi Kabupaten Muara Jambi, yaitu misi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.